Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis pimpin serah terima jabatan 5 perwira yang ada di Polres Batubara. 5 perwira Polres Batubara yang baru yaitu Kompol Rudi Chandra menggantikan Kompol Abdul Muthalib, Kasat Reskrim yang baru AKP Ferry Kusnadi menggantikan AKP Bambang Gunanti Huta Barat, AKP Ruben Tatarigan menggantikan Ferry Kusnadi, AKP Iskat menggantikan AKP John Andreas, AKP Jagani Sijabat menggantikan AKP Iskat. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan, mutasi jabatan di kepolisian adalah hal yang biasa. Ini semua untuk penyegaran dan meningkatkan jenjang karir dari personil kepolisian. Jajaran Polres Batubara mengucapkan selamat bertugas bagi perwira yang baru. Juga jalin sinergi dengan insan pers, dan turut berterima kasih juga kepada yang sebelumnya bertugas karena telah mengabdi dan berdedikasi di Polres Batubara. Pada hari ini kami Polres Batubara telah melakukan serah terima jabatan yang mana Pak Kapolres Batubara mutasi Bid Pamopit Polda penggantinya Kompol Rudi yang mana sebelumnya juga menjabat Kabak Ops ya. Kemudian serah terima jabatan Kasat Reskrim yang mana Pak Bambang AKP Bambang Gunanti Huta Barat mutasi ke Kapolsek Kota Pinang dan penggantinya Pak AKP Ferry Kusnadi yang sebelumnya adalah menjabat Kasat Intelkam Polres Batubara dan juga Kapolsek Labuan Ruku mutasi Pak Iskat, AKP Iskat mutasi ke Kapolsek Mandras. Penggantinya adalah AKP Insinyur Jagani Sijabat yang sebelumnya adalah Kapolsek Tiga Balata dari Simalungun. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.